Halo. Konnichiwa. Konnichiwa. Lagi apa? Lagi ini ngerapin ondel-ondel. Oh, ondel-ondel? Iya, ondel-ondel. Oh, rapi ya? Iya. Saya juga mau bantu. Oh, ini ada satu yang mau kita rapin. Ya. Boleh? Ya, coba. Saya boleh bantu ini? Ya, kita rapin yang ini dulu. Oh, gitu? Oke. Oke. Oh, ondel-ondel. Yuk, kita rapiin. Ush. Hati-hati ya. Berat ini. Ush. Oh, berat. Tuh, untung ondel-ondelnya nggak rusak ya. Hampir aja Gengki dicium ondel-ondel. Bang Ade ini adalah seorang pegiat budaya Betawi di wilayah Srengseng Sawah. Beliau udah sejak lama melestarikan ondel-ondel. Oh ya guys, pasti kalian udah sering lihat ondel-ondel kan? Kalian tahu nggak sih, selain menjadi ikon resmi Jakarta, ondel-ondel juga masuk dalam 8 ikon kebudayaan Betawi yang harus dilestarikan, biar nggak punah dan terus ada. Tapi ini kalau tampil, pasti ya? Berdua lagi ya, perempuan? Berdua, sepasang. Oh, begitu? Ya. Pasti? Iya, harus. Tapi saya kemarin lihat di jarang, waktu ngameng. Iya, ngameng. Iya, tapi sendiri ya? Tidak boleh. Sendiri? Kalau ngameng itu sudah dilarang, nggak boleh. Waktu karena itu ini aja. Sendiri? Itu jomblo? Hah? Itu jomblo ya? Nggak boleh. Makasih. Ini salah satu warisan budaya Betawi, bukan untuk ngamen. Oh gitu, Jack. Nggak boleh jomblo ya? Iya. Aku jomblo ya? Ini ada satu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ini jadi pas-pasan. Harus ini. Cari jodoh dulu kah? Iya. Makanya jangan mau kalah dong. Ondel-ondel aja punya pasangan, masa Gengki gak punya? Oh ya guys, karena ondel-ondel selalu sepasang, maka bisa dibedakan dari warna mukanya ya. Kalau laki-laki berwarna merah dan perempuannya berwarna putih. Ondel-ondel umumnya dibuat dari kayu guys, dengan bagian tubuhnya menggunakan dongdang, yaitu sejenis kurungan ayam yang terbuat dari bambu, sedangkan rambutnya terbuat dari icuk. Ayo Gengki, sekarang pasangin baju ondel-ondelnya ya, jangan sampai salah. Oh, kayak kimono. Kayak kimono, baju Jepang. Kamu jadi cantik, manis, kawaii. Oke, udah. Gengki, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, kita bikin ondel-ondel yang kecil. Kecil? Iya, ada yang kecil. Ada yang kecil? Iya. Hey, serius? Nanti saya bikin yang kecil ya. Di belakang. Oke, ayo. Kita nonton ondel-ondel. Hei, cantiknya babe. Gengki mau bikin ondel-ondel. Yo. Hai, gimana? Gimana caranya? Ini dari kok? Ya. Ini badminton ya? Ya, badminton. Benar? Oh, gitu. Gimana caranya? Wih, semangat banget bikin ondel-ondelnya. Wah, ternyata banyak ya ondel-ondel mininya. Tapi yang mau dibikin sama Gengki adalah ondel-ondel yang paling kecil alias paling mini. Tahu nggak sih, menurut catatan sejarah, ondel-ondel udah ada sejak abad ke-16 di Batavia. Saat itu, ondel-ondel berfungsi sebagai penolak bala atau gangguan roh halus yang mengganggu masyarakat. Saat ini, ondel-ondel lebih banyak digunakan untuk pesta rakyat, acara peresmian, atau penyambutan tamu kehormatan. Ya, gitulah ondel-ondel zaman now yang udah mengikuti perkembangan zaman. Oh, ini bekerja. Nih, ada di show. Ini buat apa ya? Ini biasanya untuk oleh-oleh. Oleh-oleh? Iya. Oh gitu, ini oleh-oleh ya? Oleh-oleh. Ini biasanya dijualnya di mana? Biasanya kita ada di perkampungan budaya Betawi, nanti ada di situ. Betawi? Iya. Oh gitu? Iya, semua di sana ada kita. Oh, nanti gitu. Kita bisa jual di sana.
Sebini. Kira-kira berapa harganya? Ini. Itu. Kalau itu harganya 50 ribu. 50 ribu? Iya. Oh, murah ya? Iya. Oh, murah. Ini berapa harganya? Itu harganya 5 ribu. 5 ribu? Iya. Murah sekali? Iya. 5 ribu? Iya, 5 ribu harganya. Oh, gitu. Murah banget. BTW, murah juga ya guys harga ondel-ondel mininya. Kalau dibanding sama ondel-ondel ukuran asli, yang sepasangnya bisa mencapai harga 5 juta rupiah. Oke, sudah. Ada kumis. Wih, akhirnya Gengki selesai juga nih bikin ondel-ondel mininya. Buat seorang pemula, lumayan lah ya hasilnya. For your info nih guys, dulunya muka ondel-ondel ini memiliki wajah yang menyeramkan dengan dua gigi taring di mulutnya. Lalu, pada tahun 1960-an, Gubernur DKI Jakarta Bang Ali Sadikin mengubah tampilan ondel-ondel agar lebih ramah dan disukai banyak orang. Muka ondel-ondel inilah yang sampai sekarang dijadikan standar wajah ondel-ondel oleh para pembuatnya. Wey, tadee! Ondel-ondel versi Jepang! Keren banget! Nih, murah. Ada eyeshadow. Ini kayak idol Korea. Ganteng sekali. Jenggot juga nih. Ini sudah jadi... Hei, mau nyobain nggak? Apa? Nyobain ngarak ondel-ondel tadi yang besar. Masuk ke dalam ya? Bisa? Bisa. Serius? Ayo. Oh, saya mau coba. Ayo, kita coba. Oke. Mana deh? Coba. Bisa? Bisa, ayo. Coba. Kita lihat yuk, seseru apa Gengki kalau ngarek ondel-ondel. Wahan! Ale! 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 Ini juga bisa buka. Nyop, kita ondel-ondel. Nyop. Kita nonton ondel-ondel. Woi, halo. Hai. Bisa serta. Ore. Bisi. Hey, halo. Hai. Shake hand. Shake hand. Oke, saya senang banget bisa belajar budaya Betawi. Terima kasih nonton, tahu gak sih? Makin tahu, makin banyak.